Gapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu binillah, kata izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar dan pemirsa Roja di pun Anda berada. Alhamdulillah kita panjatkan segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnianya kepada kita, memberikan kita kesempatan kesehatan sehingga di kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali dengan Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga selalu senantiasa ya Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga di yumul kiamah. Dan adapun kemudian daripada itu kembali kita bertemu di Dapur saya, Troja, untuk memberikan tips uh, seputar penanggulangan, penanganan, uh, pencegahan penyakit, atau tindakan kuratif, ataupun tindakan rehabilitatif terhadap penyakit. Dan pada kesempatan kali ini, kita hendak membicarakan tentang permasalahan gangguan jantung dan stroke. Ini sebenarnya saling berkaitan, uh, gangguan serangan jantung. Ini dikarenakan biasanya di, uh, ada beberapa hal dari pola penyakit bisa dikarenakan panas jantung berlebih, bisa dikarenakan astenia atau lemahnya energi vital jantung, ya, dikarenakan kelelahan dan juga bisa dikarenakan banyaknya pikiran dan kelelahan yang berlebihan Kel ke Kelelahan dua hal ya, ya fisik maupun mental maka hal ini juga akan bisa mengakibatkan jantung menjadi lemah dan banyak hal yang menyebabkan yang demikian itu diantaranya pola hidup, pola makan, pola fikir dan kalau kita mencermati apa yang disabdakan oleh Nabi ya Sallallahu Alaihi Wasallam yang di hadis tersebut dicantumkan di dalam hadis Arba'in An Nawawi hadis yang eh, apa hadis ini adalah hadis yang dicantum oleh Imam Nawawi yang menyebutkan hadis yang keenam yang menyebutkan tentang bahwasanya dalam tubuh kita ada sukumpal daging, ada mudghah. Yang faida salat sholat, -sholat jazilul kuluh kalau dia baik-baik semua, faida fasadat fasadat jazilul kuluh kalau dia rusak-rusak semua, wah ya kalau dia adalah kolbu. Dan yang dimaksud kolbu di sini adalah yang ada di dada, kulubul lati fi sudur. Dan terkadang kerusakan ini akan menyebabkan kerusakan yang lainnya, ya. Terjadi penambahan ketika kolbu terjadi kerusakan pada kolbu. Eh, di samping itu juga, kerusakan kolbu juga kan merembet ke tempat ke hal-hal yang lainnya. Panasnya kolbu, pecahnya pembuluh darah, lemahnya energi vital kita ini saling berkaitan, saling berkaitan erat ya, maka menjaga jantung ini sangat eh, diupayakan ya. Dan jantung itu memiliki sifat yang panas, bahkan kata Bu Rero, dia merupakan sumber panas. Karena dia sumber panas, maka dia tidak suka dengan hal-hal yang panas. Ya, sebagaimana kita ketahui secara fitro ketika orang yang berada di puncak, berada di tempat yang dingin, tentunya dia tidak suka yang dingin. Begitu pula ketika orang yang berada di pinggir pantai, di cuaca yang panas, tentunya dia tidak suka memakan makanan atau minuman-minuman yang memiliki sifat dan rasa yang panas. Begitu pula dengan jantung. Jantung panas, maka dia tidak suka dengan sesuatu yang panas emosi bisa menyebabkan panas atau kerja berlebih, aktivitas berlebih, begadang berlebih itu bisa menyebabkan panas jantung berlebih sehingga lama kelamaan justru energi vital jantung itu akan terkuras. Ya. Maka pada kesempatan kali ini kita hendak memberikan tips berkaitan dengan itu. Yang pertama adalah istirahat yang teratur. Di larangnya kita itu tidur di dua waktu siang dan tidur di dua waktu malam dan lebih cepat tidur ya. ya. ini kita dianjurkan tidur sehabis Isya, tetapi kita dilarang tidur setelah, uh, setelah matahari ter, ter tenggelam sampai Isya. Kita tidak boleh tidur uh, akan tapi tidur itu sehabis Isya. Ini memiliki tujuan untuk pemasok energi vital jantung lebih bagus. <tuh> ya kemudian kita juga tidak boleh tidur sehabis subuh sampai matahari terbit. Adapun yang siang hari kita tidak, tidak boleh tidur di waktu matahari terbit sampai berlalunya waktu duha. Kemudian yang kedua, tidak boleh kita tidur di waktu asar atau habis asar sampai matahari terbit. Itu semua juga akan mengganggu aktivitas energi vital kita, menguras energi vital kita, menguras energi jantung kita. Ini yang pertama. Adapun tip yang kedua adalah kita sudah menyiapkan ada dua bahan di sini ya, saya siap siapkan. Di antaranya adalah anggur dan susu. Ya, ini susu kedelai. Dimana e, di mana anggur ini sebagaimana yang sering saya sebutkan dan bagi yang Ingin lebih luas pembahasan tentang anggur bisa menengok di website Roja tentang khasiat dan manfaat anggur. Di mana anggur ini memiliki rasa yang manis dan manis ini memiliki dua karakter, yakni karakter haroro dan karakter utubah Persis seperti karakter manusia. Manusia punya dua unsur yakni haroro dan utubah Artinya dia memberikan tonik haroro, memberikan tonik lutuba Esensinya akan bisa menguatkan jantung. Kemudian yang kedua adalah susu kedelai. Dan susu kedelai itu juga bisa digunakan untuk menguatkan jantung mencegah setelah uh, terjadinya serangan jantung dan bukan cuma itu dua bahan ini juga biasa digunakan dan diresepkan pada orang yang uh, setruk pasca stroke ya atau kurati, indakan kurati pada stroke pengobatan pada stroke ataupun pencegahan pada stroke jadi bukan cuma untuk serangan jantung tapi juga digunakan buat stroke uh, tentunya stroke yang adalah stroke dikarenakan pecahnya pembuluh darah karena rutuba itu digunakan untuk mere menggunakan digunakan untuk regenerasi sel dan revitalisasi sel. Di samping itu orang-orang yang stroke biasanya ingatannya terganggu maka anggur itu termasuk obat yang bisa digunakan untuk mencerdaskan. Ya. Kemudian juga dia juga merupakan stamina, ya. manisnya menguatkan energi vital dan menambah darah juga maka bisa digunakan untuk meningkatkan stamina. Nah Uh, meskipun cuma dua bahan ini, maka bisa digunakan untuk stroke, menjaga jantung, dan meningkatkan stamina. Ada pun caranya, ya, kita mulai saja. Bisa kita uh, anggur sekitar 15 butir. Kemudian, dan biasanya kalau untuk gangguan jantung, saya suka anggur itu sama bijinya, kalau, dengan jantung, kalau untuk gangguan jantung, kemudian susu kedelai, ya, bagi yang menginginkan ditambah dengan air maka juga bisa ditambah dengan air ya tapi kalau tidak pun nggak masalah ini uh, lebih kental rasanya ya. sampai halus tapi saya sengaja pakai pakai sekalian bijinya ya sama kulitnya sama bijinya dan lebih bagus anggur yang merah karena dia bagus buat jantung kalau digunakan kita hendak ditujukan untuk meningkatkan stamina maka bagus ditambah dengan madu. Orang Asia ya, ini orang seperti kita yang hidup di daerah Katulistiwa, Ini dosis madunya sekitar 1 sampai 3 sendok makan. Bahkan ada yang mengatakan boleh kita menggunakan madu sekitar 100 ml sampai atau uh, cc ya 100 cc sampai 200 cc itu masih bisa digunakan kita gunakan sekitar satu sendok lebih sebenarnya madu itu sesuai selera dan bisa di bisa juga dituangkan saat setelah mau minum itu juga boleh ya tidak perlu disaring ini ini tadi gelas susu tidak perlu disaring maka kita sudah bisa manfaatkan langsung Jadi 15 butir anggur kemudian sekitar 150 cc susu kedelai ya ini cukup pas untuk ukuran satu gelas ini bisa diminum di waktu jam penguatan limpa organ limpa ya, ini antara jam 7 sampai jam 9 ini waktu yang pertama ada pun waktu yang kedua antara jam 9 sampai jam 11 ada dua waktu kita bisa minum eh, uh, dengan tujuan untuk meningkatkan stamina maka bisa di pagi harinya antara jam 7 sampai jam 9. Adapun untuk menguatkan jantung maka kita bisa minum uh, jus anggur soya ini. Ini bisa diminum antara jam 9 sampai jam 11 untuk apa? Uh, gangguan stroke dan serangan jantung. demikian mudah-mudahan tips kita kali ini bermanfaat bisa dipraktekkan ya demikian apa yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bila taufikul wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dapur sehat roja meracik makanan lezat menjadi sehat kesembuhan itu binilah kata izin Allah subhanahu wa taala Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه <applause> كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'da ma bad selama azakumullah para pendengar radio roja dan pemirsa roja tv dimanapun anda bisa menyimak siaran kami apa kabar anda di kesempatan rabu pagi menjelang siang ini semoga harapan sehat selalu buat anda beserta keluarga dan tentunya semoga anda semua dalam penjagaan dan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin dan seperti biasa di kesempatan ini kita berada dalam program Dapur maksud kami dalam program Dapur Sehat Roja bersama pakar kesehatan klasik kita Sinsi Abu Muhammad Faris Al-Tianji Hafizahullah Ta'ala Dan di kesempatan pagi menjelang siang ini pembahasan berkaitan dengan mencegah dan mengobati penyakit jantung. Alhamdulillah, Sensei sudah berada di studio untuk menemani kita semua. Ada baiknya kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, Sinsi. Waalaikumsalam, assalamualaikum. Alhamdulillah, sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan setelah penyampaian materi, silakan anda dapat bertanya secara langsung seputar kesehatan atau keluhan penyakit. Dan kita langsung ke Sensei Abu Muhammad. Sinsi, uh, hari ini kita pembahasan berkaitan dengan mencegah dan mengobati penyakit jantung dan jus anggur dan susu kedelai yang okay. disarankan bahan-bahannya 2 ons atau 15 butir anggur merah 150 hmm. ml susu kedelai dan madu secukupnya. Baik, Sinsi. Kalau kita berbicara tentang penyakit jantung secara klasik bagaimana sih mengetahui seorang sudah terkena serangan jantung atau apakah ada tanda gejala awal yang mengarah ke serangan jantung yang, yang harus diwaspadai bagi orang yang belum terkena? Iya, yeah. yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikums. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala uh, muslimin rahimani wa rahimakumullah para pendengar dan pencinta raja di mana benda berada kita panjatkan segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan kesehatan sehingga hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaan yang bagus dalam pembahasan ini. Ya, terima kasih kepada saudara saya lah Supri. E, berkaitan dengan jantung secara klasik sebagaimana disebutkan oleh lima melukai di dalam Miftah Darus Adah bahwasanya kalbu ya, jantung ini. Sebenarnya dulu Kolbu ini dulu diterjemahkan kalbu. Gak ada penerjemah Kalau zaman Melayu kuno itu diterjemahkan dengan kalbu. Gak ada ya penerjemah itu jantung atau penerjemahan itu hati. Itu di belakang ini. Kemudian barulah terjadi perubahan bahasa dari terjemahan kalbu. Maka masih masih tersisa kan. Terjemahan kalbu itu di dalam kalbu gitu kan ya. Masih tersisa terjemahan kalbu. Kemudian setelah uh, masuknya pengaruh asing ya. Penjajahan Belanda masuk. Kemudian juga bahasa sudah semakin berkembang, anatomi. E, Barulah kemudian jantung masuk, ada terjemahan jantung. Terkadang kalbu ini kolbu yang diterjemahkan dengan kalbu pada waktu yeah. itu, kadang terkadang diterjemahkan sebagai hati. Ada yang menerjemahkan sebagai hati. Padahal kulu tv sudur kolbu itu adanya di dada. Yeah. Jadi kalau diterjemahkan dengan hati, padahal hati itu di perut ya, nilai yeah. perut sementara dia berada di dada. Dan lagi uh, ada yang menerjemahkan juga jantung. Tapi jantung itu kan sebesar segini. Ya. Sementara Alimah Ibn saimin dan Alimah Ibn autor Ibn autor ini masuk eh uh, Nawi Sohir, Nawi Junior. di muridnya Imam Nawawi yang mengatakan ketika menjelaskan di Sarbainan Nawawi yang keenam yang disebut tentang jantung itu yang namanya kalbu itu sebesar mudghah Mutuah itu adalah sebesar daging yang langsung bisa dimasukkan ke mulut hmm. kemudian dikunyah. Jadi kalau diterjemahkan jantung sebenarnya juga terlalu gede. Terjemahkan hmm. ke hati letaknya nggak pas. Yeah. Ya, makanya yang paling pas terjemahan adalah kalbu ya. Uh, tetapi kita mengi, bukan berarti kita apa melenceng dari terjemahan, tetapi hmm. menterjemahkan sebagaimana pemahaman masyarakat hari ini. Yeah. Ini gitu ya. Kalbu adalah raja yang mengatur dan mengomandoi semua organ kata anime Mukoyim organ tubuh kan dia dikelilingi dan dibantu oleh semua organ ya organ tubuh yang lain dan kalbu ini atau jantung ini letak keberadaannya di tengah ia adalah organ yang paling mulia kata beliau rahimahullah ta'ala Jadi ia adalah inti kehidupan sumber dan sumber insting serta ia adalah sumber akal sumber ilmu, keberanian, ketermawanan itu ya. kehendak, cinta, sabar, santun, ridho, marah dan sifat-sifat terpuji lainnya jadi semua organ baik lahir maupun batin maka bergantung pada kalbu ini ya. Nah, yang dimaksud dengan penyakit jantung yang ini adalah penyakit bagian bukan batinnya, bagian organnya. Ya. Jantung dari sisi organ atau kolbu dari sisi organ, bukan kolbu dari sisi batinnya. Karena dibagi menjadi dua, kan, tentunya. Ya, yang mada dan keviat. Yang fungsinya, yang berhubungan dengan batinnya, atau yang berhubungan dengan materinya. Dan pembahasan di sini ada yang berhubungan dengan materinya. Kalau yang berhubungan dengan batinnya, seperti cinta kehendak rido marah gitu ya mm. itu kan kalau marah kemudian cemas khawatir itu kata alimah beliau berhenti bunda bawi obatnya adalah apa, apa yang datang dari nabi alaih salatu wassalam ya mm. tapi kalau dia emosi tersebut sudah emosi dari kalbu tersebut sudah memiliki pengaruh terhadap materi terhadap mm. badan maka beliau Al alimah melukai menyebutkan dalam satu Lakfan, maka obatnya dua alamiah dan syariah mm. alamiahnya itu dampaknya yang ke materi syariahnya itu emosinya kan ya. dan kalbu ini memiliki hubungan yang sangat luas artinya secara secara umum kalau di dalam pengobatan klasik penyakit kalbu secara khusus begitu mm. ini sebenarnya bisa dibilang sangat parah sekali karena dia punya hubungan dengan lidah berarti tidak bisa bicara dong ya mm. punya hubungan dengan mata sehingga tidak bisa melihat dong gitu, kan? ya. punya hubungan dengan panca indera sehingga panca indera itu sebenarnya tidak berfungsi gitu. mm. ya otak tidak berfungsi semua semua organ tubuh tidak berfungsi karena dia sumber haroro, ya. sumber panas yang ada di dalam tubuh hmm. bahkan dia sumber uh, dialah yang berpikir berdasarkan apa tiga uh, tiga madhab ya hmm. kecuali Hana Abu Hanifah Madhab Hanafi menyebut, menyatakan akal pikiran itu adanya di otak Sementara, eh, Madhab Hanafi karena kata Imam Bukhori Imam Abu Hanifah sendiri tidak berpendapat demikian tapi kalau tiga mata menyebutkan ya bahwasanya semuanya ada di dalam kolbu, ya. Uh, nia kolbu yang berakal ya, hmm. dalam Quran Al-Hajj. ya ini uh, tentunya yang dimaksud kolbu pun bukan kolbu keras itu ya, hmm. bukan yang tidak berakal kemudian tidak bisa mengendalikan mata tidak bisa mengendalikan panca indera tidak bisa mengendalikan semua organ artinya bukan kalbu dalam fungsi sebagai raja dia hmm. tapi sebagai wadah dan materi yang fungsinya uh, secara khusus, artinya bukan tidak tidak berkaitan artinya banyak orang yang sakit jantung tapi matanya bisa melihat kan, ya. artinya panca indera masih bisa digunakan. tentunya ini eh, yang dimaksud adalah fungsi dari sisi lain ya dari sisi hmm. eh, dia sendiri atau urusan materi materi kalbu itu eh, materi jantung itu sendiri makanya eh, tidak dikatakan kepada eh, apa kalbu ya. hmm. sehingga orang tidak sakit sakit jantung kalau jantung di dimaksud adalah kalbu berarti kan manusia yang tidak berperasaan gitu ya iya yeah. kan tidak punya tidak punya kalbu gitu ya maka mm. obatnya kolbun salim gitu ya jadi ini bukan ke arah situ tapi yeah. yang dimaksud ya seperti uh, fungsi jantung terhadap darah terhadap, mm. terhadap, terhadap satu sisi ya mm. <laughs> karena jantung juga memiliki eh uh, apa 24 jaringan untuk mengatur mata kalau satunya putus kata ilmu itu buta. Hmm. Ini punya pengaruh. Jadi bukan jantung ke mata atau bukan jantung ke organ lain memimpin ke organ lain. Atau jantung yang kekurangan pemanasan sehingga dia tidak bisa mengirim makanan eh haroro ke dalam perut kemudian mencerna makanan sehingga hmm. sakit jantung dalam arti tidak punya haroro sehingga makanan tidak tercerna. Bukan itu juga, hmm. tapi jantung yang kaitannya dengan darah. Maka ada beberapa hal di sini sebenarnya banyak sekali waktunya juga nggak cukup saya akan sebutkan hanya beberapa beberapa pola penyakit hmm. yang berkaitan dengan jantung yang di, secara klasik ya secara klasik terkadang ada jan, penyakit jantung itu dikarenakan ya mungkin mungkin orang-orang awam orang luar bilang jantung koroner ya tapi dalam pengobatan klasik ada istilah bisa jadi penyakit jantung itu disebabkan karena pola penyakit jantung dan adanya pembekuan darah. Adapun ciri-cirinya sesak di dada, sakit punggung yang kronis, sakit ya, pinggang ya. jantung ginjal tidak harmonis, sakit pinggang yang kronis, tangan dan kaki dingin karena pemanasan tuh, jantung tidak bisa sampai keempat alat gerak. Kemudian dadanya selain sesak, kemudian terkadang nyeri juga seperti tusuk-tusuk. Ya, kemudian e, raut wajahnya pucat dikarenakan apa adanya bekuan darah sehingga darah mandek di suatu tempat tidak bisa Naik ke muka, ya, raut wajahnya pucat, dadanya berdebar, keringatnya berlebih karena jantung tidak bisa mempertahankan, keringat kemudian nafsu makan juga kurang, karena kan banyak tumpukan yang tidak bisa terurai, nafasnya hmm. pendek, ya, ini namanya pola penyakit jantung dikarenakan adanya pembukuan darah yeah. di, di area jantung, maka biasanya pengobatan yang bagus adalah dengan cara membuyarkan dan menghangatkan jantung kembali ya menambah haroro kemudian membiarkan sehingga melancarkan sirkulasi bekuan darah yang ada di jantung biasanya makanan yang bagus diantaranya asparagus telur ayam kemudian sotong ya cuma juga boleh daging bebek hmm. kemudian telur bebek jamur putih tiram ya, kemudian royal jelly kemudian hati ayam ini hmm. uh, atau kalau ini makanan ya makanan hmm. makan obatnya kalau biasanya kalau Obat yang digunakan sebelum bentuk minuman biasanya jahe, jahe. karena dia membuyarkan, hmm. ya, kemudian memperlancar kembali. Karena tujuannya adalah membuyarkan bekuan darah, kemudian memperlancar kembali seperti jahe lah, kencur lah gitu ya, diantaranya. Hmm. Uh, kemudian ini kalau apa uh, dari sisi obat ya. ya, kalau dari sisi jus tadi yang seperti kita bahas hmm. tadi. Kemudian yang kedua adalah dikarenakan uh, sakit jantung dikarenakan sindrom kesesakan energi artinya energi vital ini nggak bisa uh, lancar ya. ya dan pembekuan darah yang terus menerus sehingga energi vital pun mandek bersama dengan darah tersebut hmm. ada pun gangguan uh, gejala yang muncul biasanya adalah adanya pembengkakan pada lambung ya adanya pembengkakan pada lambung kemudian nyeri dada yang mempengaruhi punggung lambung nyambung perutnya membengkak kemudian dadanya bukan cuma perutnya saja tapi dadanya juga e, nyeri sampai ke punggung biasanya begitu kemudian juga seringnya ya seperti terus tusuk, tusuk dari dada kemudian tembus ke punggung dadanya se... atau ada kalanya ada penyakit hati dikarenakan ada bekuan darah kemudian suka mendesah nah, gitu kan gitu suka mendesah kemudian bengkak di perut yang berada di daerah yang sama nafasnya pendek atau terkadang bisa terjadi luka dan ini prinsip pengobatannya adalah ya sama mengat, me, me, menguatkan energi vital kemudian membuyarkan mengatasi bekuan darah ya. tapi makanan-makanannya selain jus tadi mm -hmm. minuman yang dikonsumsi maka makanan-makanan yang dikonsumsi diantaranya antaranya tambahan selain jus maka ada daging sapi daging kemudian sapi. buah ceri mm -hmm. gitu ya uh, sampai ceri ceri Jawa mana? kersen mm -hmm. ya nah, itu juga bisa kemudian sarang burung kalau orang, sarang burung itu orang kayaknya Kalau orang, orang yang di bawah kaya, ya, hmm. uh, burung pipit lah, ya. Uh, kemudian juga ayam, kemudian uh, air kelapa bersama dengan dagingnya, kemudian kurma, tahu, kemudian juga daging angsa, ya. Kemudian daging kambing, daging angsa sudah susah dicari, yeah. ya. Daging kambing ini, karena untuk membiarkan bekuan darah mengaktifkan kebelian dari vital. ini nangka juga boleh bagus. Kemudian labu siam, ubi jalar, kurma merah dan kurma hitam, kemudian juga beras, di sangrai kemudian dimakan. Kemudian gula batu, kalau menggunakan selain madu bisa menggunakan juga gula batu atau gula merah. Kemudian kemudian jamur kancing, kemudian juga kacang merah, kemudian juga uh, obat yang biasa digunakan terkadang seringnya dulu kunyit. Kunyit. Dan pada kasus yang seperti ini, saya masih ingat kalau resep yang ada di digunakan di rumah sakit Bethesda dulu, Ini resep yang nah. dikeluarkan oleh dokter rumah sakit Bethesda namanya dokter tradisional kan pas Bethesda dulu adalah rumah sakit tradisional terakhir dulu ya, Itu menggunakan temu hitam dengan akar tebu hitam itu kalau menggunakan sebagai obatnya. terkadang menggunakan temu putih, terkadang menggunakan temu hitam. disertai dengan apa karet hitam selain itu juga menggunakan kunyit ya, gula merah kemudian terong ya, kemudian juga kedelai hitam eh, kepiting kemudian butir padi yang digiling pepaya dan kunyit ini dikarenakan penyakit jantung dikarenakan sindrom stagnasi energi vital dan bekuan darah darah beku energi juga tidak jalan ya kemudian ada kalanya juga Uh, dua lagi saya sebutkan di sini ya. karena waktunya. Kemudian uh, ada kalanya dikarenakan kelemahan hati, kelemahan, hati. ya dan kekurangan esensi pada ginjal juga akan mengakibatkan penyakit jantung. Di antaranya nyeri di dada terutama di malam hari. Nyerinya hanya di malam hari saja, mm -hmm. gak, gak seperti yang tadi saya sebutkan. Kemudian kesulitan defekasi dan kesulitan buang air kecil. Kemudian juga gampang pusing gitu kemudian juga mata tenggorokan atau mulut kering ini mulai sampai ke mata. Hmm. Kemudian gampang lelah, jadi naik tangga sedikit ya lelah gitu ya. Jadi nggak cocok ini kalau studionya di sini kalau orangnya sakit jantung gitu ya. ya. Alhamdulillah yang narasumber gak ada yang sakit jantung. Gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hmm. Jadi Alhamdulillah. Eh, jadi sakit kepala dengan nyeri di alis. Hmm. Jadi kadang kan sakit kepala macam-macam ya ada di alis ini. Ya. Termasuk karena kelemahan organ hati hmm. ya, dan kekurangan esensi ginjal ini, tapi masuk kategori sakit jantung juga di, di alis di Kadang-kadang alis, ya. orang dikasih balas di hmm. ke Kemudian e, nyeri pinggang atau lumbago, nyeri seketika haid pada wanita, kemudian juga e, apa ya rabun ayam itu apa ya? Apa ini? Jadi kalau sore hari itu dia pandangan matanya sudah mulai gelap apa namanya? Hmm. ke bahasa saya rabun ayam ya kotok ayam itu rabun ayam ya berarti uh, sore hari dia hmm. kayak orang kompeni dulu ya istilahnya kan kalau orang belanda kan dulu katanya kalau malam hari ya rabun, nggak hmm. iya. ngelihat. Nah itu kasusnya seperti itu. Kemudian juga keringat di malam hari nyeri perut di bagian atas telapak tangan dan kaki panas ya tidak bisa tidur. Kemudian orangnya juga pelupa ini kalau gangguan jantung dikarenakan Asthenia vital ginjal pinggangnya lemas Ya dan raut wajahnya memudar akhirnya lama-lama menghitam. Hmm. Yang bagus makanya yang bagus jantannya adalah sarang burung palet agak mahalan atau burung pipit kemudian keju telur ayam kacang polong gula coklat ya kemudian kerang asparagus telur ayam sotong kemudian daging bebek telur bebek jamur putih tiram royal jelly kemudian uh, hati ayam biasanya ini digunakan hmm. untuk kenaikan kekurangan nutrisi sebenarnya ya kemudian hmm. yang terakhir yang keempat ini dikarenakan astenia, rutubah dan haroroh yang terus-menerus. Hmm. Dikarenakan mungkin sakit terlalu lama, ya. Tidak diobati atau pengobatannya tidak tepat sehingga dia eh, terkuras energi vitalnya, hmm. terkuras harorohnya, terkuras rutubanya, hmm. terkuras nutrisinya, terkuras tenaganya, hmm. ya, karena sakit terlalu lama, berkepanjangan. nggak hmm. diobati atau dia sakit diobati tapi nggak sembuh, eh, pengobatannya Pengobatan tidak tepat. Itu ya. tidak tepat. yang kedua. Yang ketiga karena usia. Hmm. Ya. Biasanya anggota tubuh dingin dan dan seluruh tubuh itu dingin atau mudah lelah, batuk dengan ludah yang mengandung darah atau batuknya darah. Ya. Hmm. Nah, jadi tapi batuk ya, bukan hmm. <coughs> keluar darah bukan, hmm. tapi kluk kluk kluk, hmm. kluk 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 tapi reaknya darah itu ya. Hmm. Kan ada kadang ada orang yang saking kelelahannya <coughs> nah itu kemudian hmm. dia keluar darah gitu ya. Ini beda. Bukan hmm. orang yang uh, apa batuk. Jadi nggak batuk tapi dia keluar darah hmm. ini dalam keadaan kelelahan hmm. ini para pengobat biasanya kalau dulu zaman zaman saya belajar ini ya biasanya pada pada nguji diri hmm. di fullin ini nanti hmm. muntah darah oh iya benar ternyata saya muntah darah hmm. muntah darah tapi senang ya kayak saya pun bukan nggak pernah ya pernah juga abis dari rojak, kemudian <laughs> mau nengok anak ke Solo ya. kemudian bawa mobil malamnya yeah. kemudian sampai Pemalang <coughs> yang muntah darah, ya. kan? keluar darahnya. Hmm. Terus dari Brebes itu ya. sampai pemalang, hmm. itu keluar darah. Kemudian teman satunya, gimana? Uh, Tahunya kan meludah biasa karena hmm. nggak batuk soalnya. Mau oh, ganti? Enggak. Karena memang lagi nyoba diri kan. Hmm. Karena udah lama nggak nyoba. Dulu nyoba pertama itu saya tahun berapa ya? 97 kalau nggak salah. Ya. Itu kegiatan di full, sering rapat, muntah darah juga. Muntah darah itu dari jam 3 sampai jam empat pagi itu dikarenakan kelelahan kelelahan. Ya. kelelahan 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 memang sekali hmm. jadi jantung nggak kuat gitu kan itu hmm. juga begitu jadi tapi rojak full hmm. ya kan kemudian berangkat lagi bawa mobil ya hmm. sampai berbes ternyata muntah sampai nggak eh, pulang dulu nggak pulang dulu hmm. untuk berobat enggak lanjut yeah. gitu ya, ya karena uh, ya itu tadi yang namanya parah dan tidaknya penyakit kan terkadang sudut pandang hmm. Kadang ada kalanya orang melihat, oh itu parah, kita harus belok ke rumah sakit. Rumah sakit. Gak darurat, okay gede dong. terkadang hmm. ya, tergantung sudut pandang. Ada kalanya seorang pengobat A ah, memandang ini penyakit ringan, nggak nggak berat. Hmm. Pengobat, oh ini berat banget itu ya. Yeah. ya kan saya tahu kan, saya hmm. tahu diri saya sendiri, alhamdulillah. Lanjut, hmm. saya masih bisa bawa mobil sampai Pemalang perlu digantikan sampai Solo. Maksudnya. Saya sengaja nggak nggak mampir ke ibu biar hmm. tidak minum obat dulu sampai Solo sampai Solo kemudian masih muntah darah tuh di hotel masih muntah darah saya muternya harusnya kan balik lagi tuh yeah. saya muternya lewat Cilacap Purwokerto mm -hmm. sengaja selagi kan masih muntah darah di Purwokerto baru pulang ke Pemalang Pemalang kemudian ke ibu ya saya rencananya kalau enggak kalau masih muntah darah di Pemalang gelombang tidak besar angin tidak kencang saya mau berendam mm kemudian, kalau banyak kan bisa berendam yeah. uh, kemudian Berendam di waktu menjelang terbit matahari, terbit matahari itu matahari. berendam hmm. 15 menit setelah matahari terbit kemudian jalan-jalan 15 menit jadi 30 menit ya lebih hmm. kurang kemudian pulang itu biasanya udah reda nah kalau angin kencang ombak besar jadi nggak hmm. bisa berendam yeah. ya. gitu nggak bisa berendam kemudian ibu tahu saya masih <laughs> keluar darah <laughs> doang gitu. parutin kunyit itu biangnya kemudian dikasih garam sedikit garam kasar ya kemudian diminum sudah berhenti tuh hmm. malam harinya uh, minumlah ya. Datang minum malam hari, minum besok paginya mau berendam, nggak ada lagi minum lagi. Ya, hmm. Tiga kali ini ya, pagi siang, eh, pagi malam, pagi lagi. itu udah selesai siangnya, udah balik ke Bekasi, lagi, hmm. udah nggak keluar lagi gitu ya. Hmm. Jadi, eh, uh, ini sudut pandang, sudut pandang. Ya, ada kalanya hmm. itu kan berat ya. Keliling udah muntah darah, muntah darahnya banyak, bukan, bukan sedikit ya. Hmm. Eh, uh, ini kasus ini, kasus artinya kelelahan ya. Hmm. Uh, Astenia rutubah terus menerus, energi vital, energi vital itu di porsi gitu ya, kelelahan terus menerus. Kemudian astenia rutubah yang terus menerus maka akan bisa mengakibatkan seperti itu. Jadi jangan dikira nah, ada yang mengatakan oh, kalau begitu sin si nggak -si enggak pernah sakit? Iya nggak juga. Hmm. Kita juga kadang-kadang menguji tubuh. Kadang-kadang yeah. kalau kita ini sekarang udah agak mending ini kan. Saya hmm. udah agak usia udah agak tua jadi udah nggak jarang udah jarang menguji tubuh ya. ya Sekali-sekali kayak kemarin juga menguji tubuh. Kadang-kadang hmm. masih kangen untuk menguji tubuh ya di porsir ngajar seharian itu. Kemudian besoknya lagi ngajar sekali sehari. Habis itu pulang-pulangnya keluar darah. <tuh> itu keluar darah kelelahan. Uh jantungnya lelah banget ini ini. Jadi jangan dikira Uh, enggak, artinya kita kita tahu persis seberapa kekuatan tubuh kita oh, berarti ya. segini gitu ya oh dulu saya sekian baru keluar darah ini sekarang enggak. dia ya. <laughs> ini kasus ini ya kekurangan lutubah dan kekurangan haroroh, haroroh. kemudian uh, pusing juga hmm. ada nggak nggak mesti pusing ya tapi terkadang ada yang pusing ada yang tidak buang air kecilnya secara frekuen nantinya uh, kemudian energi vitalnya rendah nyerinya nyeri di jantung eh, tapi ada ini ini nggak semua keluhan itu dirasakan ya, ada yang nyeri, ada yang tidak. Kemudian berdebar, keringat dengan rasa panas di tubuh yang mudah dipicu oleh aktivitas fisik. Kemudian kurang selera makan, jiwanya lemah. Jiwanya lemah itu ya udahlah, gitu ya. Maksudnya bukan jiwa rapuh bunuh diri bukan. Kadang ah ya udahlah, masa bodoh, itu, ya itu, udah biarinlah. Pasrah apa ya? Ya. bukan tawa kalau pasrah kayaknya oh. ya. kemudian telinganya berdenging tapi nggak mesti ini seperti ini nggak mesti artinya nggak semua keluhan itu kadang-kadang satu saja batuknya keluar darah saja atau lelah saja atau pusing saja telinga berdenging saja gitu ya mm. atau jiwanya lemah saja ya terlalu lelah untuk berbicara ngomong terus saja lelah karena dia aktivitasnya berlebih yeah. atau jiwa yang bahkan termasuk jiwa yang lemah juga ada mm. terkadang sendirian kekurangan berat badan menurun kurus jadinya ya. Yeah. Jadi kalau orang mau diet gitu aja lah ya, <laughs> forceir lemas entah darahnya buruk itu ya. Hmm. Terbangun di malam hari karena sakit ya. Kemudian, nah ini uh, obatnya ini sebenarnya makanan selain jus tadi ya. Yeah. Ini makanannya sebenarnya daging sapi. Daging sapi. Ya. Kemudian ceri. kalau hmm. sekarang gampang ya rendang. Hmm. Kemudian sarang burung ini bagi yang kaya ya. Kalau yang kaya kita kita ini ya apa uh, daging burung pipit ini cukup. Burung burung puyuh hmm. lah ya ayam ya kemudian daging kambing Daging kambing itu bagus juga itu hmm. lebih cepat sekali nangka labu siam ubi jalar dan saya biasanya kayak gitu tuh kalau lagi saya 2006 juga masih ingat tuh jadi dari jatinegara naik jembatan begitu turun langsung gluyar nabrak orang kan uh, yeah. lemas juga ini saya terus dicek darahnya juga rendah sekali hmm. ini berarti jantung karena darah kan yeah. Dug dugaan ya deg-degan saat itu juga akhirnya makan daging kambing sama minum jahe minum segar stamina penyegar stamina maksudnya mm. ada ada jahenya kemudian diminum ya kemudian makan sate kambing oh udah normal lagi normal. ketika cek ke puskesmas untuk syarat pendaftaran mm. STPT surat terdaftar pengobat tradisional <tuh> itu begitu dicek oh normal lagi dari seratus paling sate kambing berapa minum jahe satu gelas langsung 120 gitu langsung normal hmm. itu begitu kemudian ini daging kambing itu cepat ya nangka labu siam ubi jalar juga bisa kurma hmm. merah dan kurma hitam beras gula batu berasnya tapi di sangrai ya yeah. kemudian jamur kancing kemudian kacang merah ya kemudian juga kalau obat ada kunyit makanan ditambah dengan asparagus sotong telur ayam telur bebek jamur putih hati ayam anggur anggur ya hmm. anggur kalau ikan pulau ini ya jadi kayak ikan selar itu ya hmm. jadi- jenis ikan selar selar gontor nggak tahu kalau kalau di sini kalau orang di Jakarta bilang selar gontor kemudian tiram selar gontor itu adalah selar yang kecil tapi ada garis putihnya eh gitu kan? putih garis kuning, kuning di, di tengah. tengahnya itu ada garis kuningnya ininya eh, siripnya juga kuning hmm. itu namanya ikan selar gontor ini nggak tahu sekarang masih ada apa nggak dulu masih banyak orang nyari Ikan itu, kemudian tiram, susu, susunya susu, kambing atau susu sapi, susu tapi yang sapi. murni ya, iya. kemudian daging sapi, kerang darah, ini baru keluar juga, iya. kerang darah atau Keren. kemudian lengkeng. Artinya makanan-makanannya karena, jadi kan, dibilang astenero tuba, kekurangan nutrisi kan, astenero energi, nah. energi ya, dipupuk dengan nut, rutubah, ya? Rutubah. dengan nah. nutrisi, kekurangan nutrisi, diterumbuk dengan nutrisi juga, artinya makanan-makanan aja, makanya makanannya paling banyak. Nah. Ini kalau dalam pandangan klasik itu lebih kurang seperti itu. Ini kita tidak waktunya juga kita sebutkan empat poin diantaranya pembahasan penyakit jantung dari sisi pengobatan klasik itu demikian. Baik Sensei, jazakallah khairan atas penjelasannya. Dan uh, tadi di video awal kita juga uh, mendengar bahwasannya gangguan jantung dan stroke ini saling berkaitan ya Sensei. Mm. Uh, sebenarnya bagaimana hubungan antara kedua penyakit ini Sensei? Apakah Seseorang pada saat terkena gangguan jantung, dia otomatis terkena stroke juga atau bagaimana? Seringnya kan berkaitan dengan darah. Hmm. Misalkan contohnya eh, ada kalanya pecahnya pembuluh darah. Yeah. Dalam pengobatan klasik ini jantung itu mengendalikan darah. Hmm. Kalau sampai eh, dengan pembuluh darah, yeah. kalau sampai ada pembuluh darah yang pecah ya kan ibarat kata tugas-tugasan lah ya mm -hmm. ibaratnya tugas si A nyapu lantai tugas si B bersihkan kamar mandi kalau meski meskipun OB itu ada 10 ya yeah. tapi yang petugas kamar mandi itu kan mesti yang disalahin kan mm -hmm. Loh ini kamar mandinya kok kotor gitu kan yeah. e, meskipun bisa jadi yang ngepel juga ikut gitu ya atau mm -hmm. komandanya juga ikut tapi ya yang spesialis itu kan yeah. yang yang disalahkan dalam dalam pengobatan klasik jantung itu mengendalikan pembuluh darah kalau sampai pecahnya pembuluh darah yang mengakibatkan stroke kan berarti jantung yang akan dipermas akan mm. disalahkan ya dan walaupun eh, yang mengendalikan darah agar tidak keluar dari pembuluh darah adalah limpa yeah. kalau dalam pengobatan klasik ya mm. tetapi ketik yang mengendalikan pembuluh darah adalah jantung seharusnya mm. kan dia elastis ya seharusnya yeah. jangan terlalu keras karena energi vital kan dari jantung juga. Hmm. Kalau ada sumbatan sedikit lemak saja, dorong darah hmm. pecah bulu darah. Setelah itu kan e, Sebenarnya haja ya, darah yang bergejolak. Hmm. Makanya kan kata lima Adam Idah haja keluarkan darah, mana kalau dia bergejolak hmm. atau ihtajam mulai tabayuk keluarkan darah agar dia tidak tabayuk. Stuck hmm. Energi vital tetap dorong ya dari hmm. jantung tetap dorong pecah pembuluh darah. Kalau di otak stroke yeah. ya nah, makanya segera dikeluarkan agar mm. agar darah itu tidak pecah di pembuluh pembulu darah otak darah. Ya kan? mm. kalau uh, ini kan berarti kalau jantung relatif stabil, darah mm. stabil yeah. itu ya. Yeah. Kemudian nggak ada uh, bukan kayak itu terkadang kolesterol juga iya kan adanya lemak yang tinggi juga karena makanan tidak tercerna Sebagian besar menjadi lemak, lah yang menghancurkan kan dalam pengobatan. Kasih tugasnya jantung mm -hmm. untuk mengorek makanan lebih besar menjadi rutuba. rutuba. Ya, kalau lebih besar menjadi balgom, jadi dak dan reak Ya, salahnya siapa kan? Mm -hmm. e, gitu. Walaupun dalam hal ini juga tukang cerna juga ikut andil, ya, mm -hmm. ikut andil. Katanya, e, entah itu karena kolesterol, entah itu karena darah, kan? Kaitannya dengan... Jantung jantung, nah, dan jantung ini memiliki sifat yang panas ya Sinse, hmm. bahkan kata Abu Hurairah sumber, Huraira, sumber, ya, sumber, sumber panas, yang betul. panas betul. Uh, kata Abu Hurairah radian hmm. jantung merupakan sumber panas dan perkataan makanan apa saja yang uh, memiliki sifat panas yang harus dihindari dan diwaspadai bagi penderita penyakit jantung ya. sisi. jantung itu mengembangkan fungsinya tentunya uh, dengan makanan rasa pahit, pahit untuk ya. mengendalikan dia agar tidak terlalu panas, mm -hmm. tetapi jantung tetap butuh panas. Ya. Tetap Jadi panas. ada beberapa kasus kalau mm -hmm. panas jantung berlebih yang kita butuhkan pahit, mm -hmm. karena pahit itu mendinginkan. Yeah. Ya. Makanya eh, ya, hampir semua obat pahit ya itu biasanya digunakan untuk stroke, untuk jantung koroner juga, saya mm -hmm. katakan temu putih, temu putih. pahit, ya. mm -hmm. temu hitam, sambiloto, jantung no ya. mm -hmm. pegagan. Ya. Jadi Beberapa obat yang pahit, seperti protoolesan sambiloto itu sering ditujukan ke arah jantung karena jantung mengembangkan fungsinya dengan makanan yang rasa pahit. Ya. Tapi bukan tonik, ya. Tapi eh, kalau untuk tonik, tentunya hmm. dia dia sifatnya panas. Kalau dia lemah dari sisi panasnya, dia ditonik hmm. diberikan yang panas. Hmm. Ketika kurang panas, ya, contoh kurang panas kan gampang, seperti makan tidak tercerna gitu ya. Yeah. Kemudian uh, lemah lelah, lesu yeah. ya, uh, wajahnya pucat gitu ya. Itu juga masuk kategori apa? Uh, jantung kekurangan panas gitu yeah. ya. Lemah lati lesu, yeah. nyesek, wajah pucat itu kan jantung kekurangan panas nah, ya. itu obatnya panas seperti kata tadi kekurangan energi, kelelahan gitu ya. Yeah. Itu kan obatnya ditambah panas gitu. Sampai kan panas. Tapi ketika Kasus stroke jantung panas berlebih, hmm. maka obatnya yang dingin, dinginnya, dingin yang paling dingin adalah yang pahit, rasa dingin, hmm. rasa rasa pahit adalah dingin yang tingkatan paling tinggi, ya. Makanya, untuk mempercepat biasanya kan bisa pakai yang pahit. Kan terkadang juga orang darah tinggi aja, terkadang jauh suruh makan mentimun, hmm. padahal dia tidak pahit tapi kan dinginnya, dingin, memiliki dingin yang bagus, nah, nah, dan kemudian salah satu cara untuk mengatasi dan mengobati penyakit jantung tipsnya tadi adalah istirahat yang teratur ya, hmm. sih? seperti tidur sehabis isa hmm. dan apakah seseorang yang istirahat kurang atau yang tidak teratur, ini berisiko terhadap gangguan serangan jantung yang besar, kelelahan betul ya. kelelahan hmm. dan kelelahan seperti itu artinya uh, saya, saya sukanya kalau saya suka cerita itu kalau maknanya walaupun saya melihat pengalaman orang, tapi mm. saya suka melihat pengalaman saya sendiri. Saya juga pernah dulu di di Lengkong mm. Mertasinga itu, tahun berapa? 1994. Yeah. Tahun 94 ini masih pelajar, mm. itu ya. masih pelajar pelajar pengobatan. Jadi anak Padepokan. Kalau dulu namanya, kalau di pelajar agama, namanya pesantren ya. Mm. Kalau bicara pelajar pengobatan, namanya Padepokan. Depokan. pelajar Padepokan. Itu tahun 94 itu, itu di Lengkong Mertasinga eh uh, apa kita saya ya itu di pinggir pantai itu sampai jam 3 pagi jam tiga pagi sampai jam tiga pagi, jam 3 pagi. Hmm. itu udah ada kena serangan jantung ya hmm. kena serangan jantung kemudian tapi yang memang dasar teman-teman ya kalau jadi ketika dicek itu masih taraf ringan tuh biasanya diketawain nggak ditolongin gitu ya tolong-tolong hmm. itu baru jam berapa ya jam jam 7 kalau nggak salah, jam 7. dan saya baru enakan tuh jam 9. Itu udah kayak mau mati bener itu, dan itu memang uh, kelelahan, mm -hmm. ya, karena kelelahan, ya katanya sih kalau sudah terserang nggak pernah terserang lagi, gitu, mm -hmm. ya. tapi yang namanya penyakit kan kita nggak tahu kan, yeah. kalau penyakit Allah turunkan obatnya kan hak mm -hmm. allah, prerogatif allah ya, mm -hmm. serangan berkali-kali juga ya biasa, kadang-kadang gitu. mm -hmm. ada orang yang serangan juga berkali-kali gitu kan, mm -hmm. nah, jadi secara umum ya salah satu pemicunya adalah kelelahan karena jantung yang lemah keserang hmm. walaupun ada yang bilang kalau serangan jantung itu kan orang umum bilang mengatakan angin duduk ya, Iya angin duduk angin duduk dan itu karena kelelahan hmm. Nah, Sensei Jazakullah Heran atas penjelasannya dan kita buka tanya jawab ya, mesin yes. Baik, Baik Fatul Silahkan bagi anda yang ingin bertanya secara langsung seputar kesehatan atau keluhan penyakit. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Ilham Junaid di Palopo. Pak Ilham Junaid ya? Iya. Di Palopo, silakan. Iya, saya ingin bertanya, saya. Say... Ya. Terus, saya sakit mah Sakit ma? Seluruhan saya sakit mah mm -hmm. sudah lama dan saya batuk sekarang dan yang pinggang, pinggang belakang saya sering sakit ya, itu sakit. yang dirasakan apa pak? Iya. Mm -hmm. Yang dirasakan saat ini apa saja pak? Sakit belakang juga, sakit belakang, sakit eh, belakang mahnya kambuh mahnya gara-gara batu. Iya sakit belakang ini di bagian mana maksudnya pak di punggung atau sebelah di kanan? Ya. sebelah kanan. Punggung sebelah dan... kanan. Iya. Baik. Perutnya yang dirasa gimana pak? Perutnya sebelah kiri. Nyeri, perih? Perih. Kembung? Biasa juga. sekarang tidak kembung. Sekarang. Cuma nyeri dan perih saja ya? Iya. Badan turun sekali, sensi, karena sudah lama ini nganu maunya. Sudah berapa lama? Sudah berapa bulan ini yang kambuhnya Sudah berapa, berapa tahun? Saya berobat di anu. Di... Uh, apa ya, lugu, lugu alaminate total mm -hmm. memen di iya. di mana itu? Iya, baik. Baik, pertanyaannya sudah bisa kami tangkap, Bapak. Mohon ditunggu jawaban dari sinsi Dari mana Palopo ya? Palopo. Iya. Jazakallah. Iya. Ada Sensei? Iya. Jadi uh, memang kalau makanya tadi saya mengejar untuk keluhan perutnya, Pak ya. Hmm. Karena Ya mungkin kalau orang Sunda bilang ya pamali lah artinya eh, tangannya mengambil ke arah yang bukan bagiannya karena dalam pengobatan klasik maupun tradisional kan sebenarnya nggak ada istilah penyakit mah mm -hmm. ya kan eh, ada kalanya di pengobatan tuh mengobati berdasarkan sindromnya atau pola penyakit atau berdasarkan keluhan. Pola itu kumpulan keluhan, ya. makanya tidak, tidak kemudian saya tidak serta merta menerima uya oh, mah obatnya ini yang tidak, artinya saya tetap masih berusaha untuk menggali apa yang dikeluhkan. <tuh> ya. Jadi yang dikeluhkan itu sebenarnya gini Pak, kalau perut itu lemah, itu ada dua, bisa dikarenakan fungsi hati berlebih, asam dari hati berlebih, kemudian dia menekan perut limpa dan lambung, atau maida dan tihal, perut besar dan perut kecil, ya sehingga terjadi kembung, ya atau dikarenakan panas jantung berlebih yang masuk ke dalam perut dan kurangnya cairan kuning pelumas yang dari kantong empedu sehingga terjadi peradangan pada perut Ya. atau adanya stagnasi. Nyeri biasanya adanya stagnasi. Stagnasi kemudian luka dan seterusnya. Ini yang menyebabkan nyeri. Karena kalau asam berlebih saja ya sebenarnya rasanya bukan nyeri ya. E, bukan seperti tertusuk, teriris. Ya, tapi karena saking asamnya ya terkadang orang mengistilahkan seperti nyeri. Bahkan sampai ke pinggang dan seterusnya. Karena dan ada istilah makanya biasanya kami membagi nyeri menjadi dua nyeri yang tumpul atau nyeri yang runcing dalam hal ini kami sudah cukuplah kemudian kalau mengatakan nyeri di sebelah mana bapak bisa menggunakan salah satu di antara yang saya sebutkan diantaranya boleh menggunakan temu kunci boleh menggunakan kunyit kalau bapak menggunakan temu kunci satu jengkal kemudian direbus dengan air sekitar dua gelas air ya. rebus sampai mendidih kecilkan apinya kurang lebih sekitar 10 menit biarkan di atas api setelah 10 menit kemudian diangkat minum sedikit demi sedikit agar perut ini terasa nyaman dan bisa beradaptasi atau bisa terbiasa ini bisa dilakukan pagi siang dan sore setelah makan atau bapak bisa menggunakan kunyit kunyit diiris kemudian direbus dengan air satu gelas satu gelas ini berarti sekitar 210 cc atau 220 cc sambil mendidih kecilkan apinya biarkan sekitar 10 menit ya. kemudian disaring kemudian diminum sedikit demi sedikit seperti minum teh habis makan ya dan yang paling utama banget ketika gangguan seperti itu adalah hindari banyak pikiran khawatir cemas itu karena gini kata lima lukuin kalau penyakit itu kan bisa dikarenakan mada bisa dikarenakan kevian emosi yang melukai kalau dulu kau lafanya Emosi yang kemudian melukai organ, kan petugas pengobatan badan meng mengobati organnya. Adapun emosinya, ya kan bukan haknya pengobatan badan. Ya, <tuh> tapi kalau khawatir, cemas, khawatir, cemas, stres, banyak pikiran itu, artinya kan meskipun diobati dicakar lagi, gitu ya. Hmm. Ya kan? Ini ini sisi satu sisi kasih obatnya. Apa ya, daratnya ini? Ini luka, kasih obatnya. Hmm. Habis itu di, saya lagi gitu ya, kasih obat lagi, saya lagi, kasih hmm. lagi, kayak main-main juga. Hmm. <laughs> ya kan? Ini udah agak kering dikit, saya lagi. Hmm. jadi balik lagi saya lagi, ya enggak kelar-kelar jadinya. Jadi, kalau saya, kami para pengobat kasih itu mengistilahkan, khawatir cemas itu seperti menyayat-nyayat perut sendiri gitu ya ya karena itu tadi, kan kadang-kadang kan ucapannya itu, ya kan dia ada orang yang bilang begitu, hmm. ucapannya itu pedih benar, itu ya. Hmm. ya, kan mengiris-ngiris jiwa saya. Hmm. Gitu. Jadi kadang ucapan aja bisa mengiris-ngiris, padahal kadang-kadang lidah dianggap lebih tajam dari, dari pedang, karena ucapan hmm. itu lebih perih. Pedang pun kalau masuk kemudian nggak stagnasi kan nggak perih juga kalau ketusuk ya sedikit ya karena saya juga pernah nih ya di sini uh, pedang baru dress tapi darahnya terus dikeluarin terus itu ya jadi nggak perih orang lihat ya perih karena ngucur kan mm -hmm. terus habis itu baru dihentikan karena darah itu sendiri kan lengket itu juga nggak perih gitu walaupun dia ngucur nyocos nyocos itu nggak perih ya. tapi kalau dia setak mandek ya perih gitu makanya Bagaimana agar ketika kita merapatkan dia sirkulasinya tetap lancar. Dan kalau itu tadi kan tetap aja kalau khawatir cemasnya masih dipiara, ya tetap tidurnya jangan terlalu malam, kemudian jangan khawatir cemas, berbanyaklah tawakal kan begitu pak. Hmm. Ya oh. uh, kalau uh, berobat tadi ya di logo alamnya apa tadi? Menit. Iya. Nggak kurang kurang. tahu saya. Iya, ah, saya serta. juga nggak tahu. Memang logo alam itu dulu di brand yang dibikin oleh saya dan itu ada hakiknya, hak hmm. patennya. Uh, tetapi beberapa banyak itu banyak yang menggunakan lugu alami ya, hmm. sudah banyak yang menggunakan lugu alami, makanya saya sendiri juga sudah tidak menggunakan lagi gitu ya, hmm. karena eh, memang hakinya di saya, hmm. saya udah diurus ya, untuk hak, hakinya dihaki hmm. ya. di, jadi hak, memang hak saya cuman beberapa orang itu sudah menggunakan lugu alami, e, bukan satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh sudah sangat banyak makanya, akhirnya biasanya lugu alami yang di lugu alami itu sudah sudah saya belum menarik lagi hmm. belum menarik kembali lugu menjadi jadi milik saya sepenuhnya hmm. gitu ya karena memang secara nama kalau di uh, hakikat hak paten hak itu memang hmm. nama itu milik eh, saya termasuk hmm. yayasannya juga yayasan lugu alami klasik Indonesian medicine itu itu punya saya cuman dikarenakan banyak sekali yang memakai menggunakan ya kemudian saya sudah nggak menggunakan lugu alam itu dari tahun Oh, kayak Pak tahu udah lama banget saya tidak menggunakan itu. Ya, ya sudah berapa tahun? Ya, udah tahunan ya. ya? Sudah nggak menggunakan. 2000 berapa? 13 apa 2018, 2015. Pokoknya lima tahun lebih lah ya. Makanya. Ya, apapun itu, yang jelas kalau memang bapak itu minum obat saja tapi khawatir cemas. Saya bukan menyalahkan logalamnya ya. Bisa jadi bapak harusnya komunikasi kembali ke tim hmm. pengobatannya gitu hmm. ya ke tim itu kemudian dikomunikasikan kembali sakit saya masih begini 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 gitu, kemudian diceritakan karena pada hakikatnya sama kok karena bukan berarti kesembuhan itu dari saya atau dari lugu alami manapun atau dari kedokteran barat manapun tapi kesembuhan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala maka lakukan pendekatan dengan pengobat secara intens ya. ya apa itu lugu alami mungkin entah itu murid saya saya ada kaitannya ya ini juga nasihat kalau memang itu murid saya kan itu sebuah nasihat agar uh, lebih mendekati ketika ketika buka pengobatan online mungkin ini online hmm. kan karena Palopo nggak ada yeah. lugo alami di Palopo hmm. ini online kalau online itu kan berarti nggak ketemu ya kalau nggak ketemu maka saya saya anjurkan ya harus ada pendekatan semualah yang menggunakan logo alami online harus ada pendekatan mengetahui betul ya jangan cuma uh, foto lidah foto lidah saja ya tetapi usahakan karena itu juga. Ya, mungkin masih ada ke, keterkaitan dengan saya jadi saya masih punya hak negur kan selama masih ada menggunakan kalimat gua alami maka saya boleh boleh menggunakan menegur ya artinya lebih intens lagi mendekati ke pasien ya sampai tahu betul kasusnya karena pasi pasien yang tidak perlu campur pengobat yang ahli ini merupakan e, bagian dari upaya untuk keberhasilan di dalam pengobatan ya dan sembuh tentunya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan saya lebih cenderung kepada bapak itu banyak-banyaklah mendekati kajian untuk melepaskan diri dari kekhawatiran dan kecemasan. Demikian mudah-mudahan Allah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar pemirsa lainnya selanjutnya. Nah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Demikian untuk Bapak yang telah bertanya, Pak Ilham di Palopo. Ikhwat al-Salam masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung seputar kesehatan atau keluhan penyakit. Halo. Halo. Ya, Halo. Assalamualaikum waalaikumsalam dengan bapak siapa di mana halo bapak edi suprapto mohon maaf bapak sebelum dilanjutkan terlebih dahulu dikecilkan volume televisi atau radionya ya ya, ya. sudah halo ya silakan dengan bapak siapa di mana Mungkin, uh, bapak edi suprapto di edi. pekan di pekanbaru pak iya silakan bapak wow oh, banget pak ya hmm. uh, mau nanya anak saya ini Dulu, mula-mulanya jatuh. Jatuh dari kereta. Hmm. Kereta maksudnya motor ya, Pak? Jatuh, jatuh kereta. kereta api, Pak? Apa motor? Enggak, kereta. Eh, uh, sepeda, sepeda motor ya? Sepeda motor. Baik. Mm -hmm. Kemudian, Bapak? Hello? Sepeda motor. Mm -hmm. Iya, sepeda motor. Yeah. Jadi, sekarang mu mu mudah lupa itu. Apa... Obatnya itu since gitu. Eh, maksudnya? Maksudnya setelah e, jatuh dari motor tersebut e, anak bapak mudah lupa. Iya, sekarang banyak mudah lupa gitu. Itu mm -hmm. apa itu obatnya? Gitu. Umurnya berapa, Pak? Umurnya sekitar eh, SMA kelas 2, berapa ya? Lupa saya. Mm -hmm. Baik. Baik, itu saja pertanyaan Bapak. Cukup, Pak. Nah, sama ini mau nanyakan uh, itu obat uh, lambung bengkak sama tipes itu apa itu uh, obatnya tuh? cukup Pak, ya, karena waktunya juga saya akan jawab satu saja baik baik bapak mohon ditunggu jawaban dari Sensei yeah. ya Khairan uh, saya jawab yang pertanyaan awal yeah. saja ya karena memang yeah. waktunya juga jadi uh, tiga pertanyaan saya tidak jawab dan kalau yang tidak jawab, saya rasa jawabannya pun bapak bisa melihat video kami ya di Roja itu udah kebahas juga kok hmm, tentang apa kasus yang tadi tipes dan sebagainya. Hmm. Adapun untuk yang pelupa ada beberapa hal sih. Terkadang ketika seseorang itu terjatuh kecelakaan, kemudian adanya eh, kalau da, kalau versi kami ya hmm. dalam istilah kami pengobatan klasik itu ketika apa ya sumsum -sum dari dari dimak jadi makanya kata alimul mukim fa dimak wa huwa dimak itu ya muh muh itu sumsum -sum, isinya sumsum -sum. jadi sumsum -sum ini kemudian fungsinya kata alimul mukim adalah menyejukkan kolbu dari situ agar kolbu bisa berpikir dan nah, ter ketika terjadi sumbatan kurangnya sumsum -sum yang masuk ke dalam kolbu ini dalam kalbu terhambat ya, sehingga terjadi panas uh, itu juga bisa membuat seseorang susah berpikir atau blank ingatannya jadi lepas hmm. ya atau bisa juga dikarenakan sumsum -sum hambatan sumsumnya dari ginjal ketika seorang terjatuh ada benturan sumsum -sum tulang terhambat di mana esensi sumsum -sum yang seharusnya dari kilia ke dohar tulang punggung dari dohar ke dimak Ya, muh yang dari Dhuher kemudian ke Dimak, dari, ke, dari otak ya, hmm. kemudian itu ke jantung. Itu juga bisa jadi pasokan dari Dhuher. nanti, dari tulang punggung bisa jadi ya, karena benturan ya. Dan beberapa bahan obat yang digunakan tentunya tonik. Biasanya e, Bapak kalau orang Pekanbaru ya, itu ya, seringnya menggunakan pagago kalau orang Pegan baru atau pegagan Gagan. bahasa Gagan. indonesianya Indonesia nya atau bahasa Melayu pagago uh, ini bisa ambil satu genggam anaknya yang menderita kemudian direbus ya sampai mendidih atau kalau bisa dijemur sampai kering kemudian gunakan menjadi teh satu sendok teh diseduh tiap hari diminum pagi sore pagi sore ya atau bisa juga menggunakan temulawak satu jari anaknya, satu ibu jari anaknya, kemudian direbus sambil mendidih, sambil mendidih saja, kemudian saring, kemudian diminum, ditambah dengan madu. Demikian, mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar. Misalnya, yang lainnya selanjutnya. Nah, jazakallah, heran, atas jawaban yang telah disampaikan, dan kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari. Ummu Muhammad di Sulawesi dan beberapa penanya lainnya, dengan pertanyaan yang senada: mm. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sinsi. Sinsi tadi disebutkan uh, berkaitan dengan susu kedelai. Mm. Susu kedelai yang dijual di pasaran biasanya sudah ditambah gula pasir, <laughs> dan yang saya mau tanyakan, bagaimana uh, caranya membuat uh, susu kedelai sendiri, Sinsi, baik dari takaran airnya ataupun..." Dari kedalanya berapa? Hmm. Seperti itu. Uh, sebenarnya yang pertama ya, yang pertama kalau tadi kan masalahnya uh, apa tadi? Ke, karena ditambahi gula gula pasir. Gula itu pasir ya. Nah iya. itu sebenarnya sesuatu yang mudah tinggal ngomong sama, tolong dong, minta apa? Mm. Uh, jangan diberi, jangan di apa? Jangan Ditambah dikasih gula pasir, ya. uh, gula pasir itu ya. Mm. Adapun, kalau untuk membuat susu kedelai, hmm. ada beberapa resep dasar ya, susu kedelai untuk mem, membuat uh, susu kedelai. Hmm. <laughs> ini bisa dengan beberapa cara, ini hmm. yani, uh, bisa menggunakan kita, misalkan menggunakan satu on ya satu on satu on kedele. kedele. Nah, ini eh, satu satu on kedele ya. Satu on kedele ukuran hmm. besar, kulitnya kuning tidak cacat dibersihkan. Kemudian direndam di dalam satu liter air selama 10 sampai 12 jam. Kemudian ditiriskan. Ya, ini ini pengolahan kedele ya, yeah. pengolahan kedele. Kemudian untuk menghilangkan bau langu kedele direbus dengan air bersih dengan air bersih ya sampai mendidih hmm. selama 10 menit. Kemudian setelah dingin kulit arinya dikupas lalu dicuci dengan air mengalir. Setelah bersih digiling di blender dengan menambahkan sedikit air panas. Ya. Tambahkan air sampai 1 liter. Tadi posisinya sudah berkurang dari 1 liter kembali. Kemudian rebus kembali sambil diaduk sampai mendidih selama lebih kurang 10 sampai 15 menit. Hmm. Setelah hangat bubur kedelai ini disaring dan diperas dengan kain kasa yang bersih untuk mendapatkan susunya. Dan boleh ditambah apa saja sesuai selera. Madu lah, garam lah, ya. Uh, itu boleh ya ini yang pertama atau yang kedua ya. boleh menggunakan satu setengah ya satu setengah kilo ya kilo, kilo. Ke hmm. uh, kemudian rendam selama 5 sampai enam jam hingga volumenya mekar menjadi dua kali lipat kemudian cuci bilas dengan air menjadi ya, dengan air mengalir ya sekitar 2 sampai tiga kali lalu tiriskan Kemudian dihaluskan dengan blender dan menambahkan air panas sebanyak 2 liter atau 5 sampai delapan kali volume kedelai yang telah mekar tadi dan makin sedikit air ditambahkan berarti makin pekat susunya atau hmm. gizinya makin bagus dan disaring setelah itu saring bubur kedelai tersebut dengan ikan kasa dan rebus susu kedelai ini sampai mendidih jadi yeah. ada dua cara tadi pertama rebus awal ini rebus akhir aduk selama direbus agar tidak membentuk langit susu kadang-kadang membentuk langit. Dan susu kedelai ini bisa disimpan dalam wadah tertutup lem, ya, atau di apa ya, lemari es Lemari nah, Itu selama dua hari. Itu demikian. Nah, jazakallah khairan sinsi atas okay. jawaban yang telah disampaikan. Dan pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat kembali dari Umu Alif di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sinsi. Sinsi, ibu saya ada penyumbatan jantung dan terkena stroke tiga bulan yang lalu. Tangan dan kaki sebelah kiri tidak bisa digerakkan. Ramuan apa yang harus dikonsumsi sinse? Ya. tadi yang kita berikan dari awal, ya, yang lagi kita bahas, ya. itu, itu sebagai konsumsinya justru tadi. Adapun sebagai tambahan, ibu bisa menggunakan uh, temu hitam satu ibu jari kemudian direbus dengan air satu gelas sampai mendidih, sampai mendidih. Ya. Kemudian setelah itu diangkat, kemudian boleh ditambah dengan madu. Saring bagi dua minum pagi dan sore. Mendengar langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan mirsa yang lainnya selanjutnya. Baik, jazakallah khairan sinse atas jawaban yang telah disampaikan dan masih melalui pesan singkat kembali ada pertanyaan dari pendengar kita. Sensei, uh, saya mau bertanya mengenai obat herbal apa yang bagus untuk uh, sakit ambeien bagian dalam? Dan sekarang saya lagi mengalami ambeien dalam kalau BAB darah keluar. Keluar, darah. iya. Syukur. Jadi uh, ada dua ya nanti kalau keluar darah atau kalau tidak keluar darah. Karena hmm. kalau keluar darah ini berarti darahnya berkejolak hmm. haja. Ya. Kalau darah keluar maka bisa menggunakan kangkung dengan akar, seakar akarnya. Hmm. Satu ikat kangkung seakar akarnya kemudian direbus dengan air satu gelas sampai mendidih, kecilkan apinya sekitar. 10 menit saring kemudian diminum lakukan pagi dan sore Adapun kalau tidak keluar darah maka bisa menggunakan lendir lidah buaya satu sendok makan dimakan pagi dan sore ya demikian mudah-mudahan langkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan manusia yang lainnya baik jazakallah heran atas jawaban yang telah disampaikan dan untuk pertanyaan terakhir kami coba angkat di lain telepon halo assalamualaikum Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, di mana? Dari Agus, ini Pak dari Riau. Pak Agus di Riau. Iya, e, betul Pak. Baik, sebelum dilanjutkan, Pak Agus, mohon dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Oke, benar-benar Pak ya. Iya. televisi atau radionya. Oke, benar-benar ya. Baik. Ya. Kalau sudah, gimana, silakan. Jelas? Ya, silakan Bapak. Oh ya, ini mau hmm. Assalamualaikum JC. Halo, Ah mau nanya ini Pak, orang rumah saya ini sudah mengandung, bukan mengandung, gimana lebih bilang itu ada gejala penyakit sama orang rumah ini udah kadang-kadang kalau lagi mengandung. orang rumah itu saya... siapa? Pak? Orang rumah maksudnya orang... istri bapak istri, ya? Uh, istri saya maksudnya. Yeah. Pak, istri oh istri saya. Rumah, uh, rumah ya. Uh, okay. uh, jadi kadang-kadang kalau dia pas naik dia gulang itu kadang-kadang mau nyampe 448 sekian dia pak. Pak. 448 pertanyaannya gulanya ya. Hmm. Ah jadi pertanyaan gimana? Gimana solusinya pak untuk bisa mengurangi kadar gulanya itu kalau tiba-tiba naik gitu dia gitu pak. Keluarnya apa pak? Dia kadang-kadang jam 8 jam 9 pagi itu timbungan tuh dia pak. Terus? Hmm, jadi itu aja semuanya keluhan dari itu keduanya itu pada itu merasa lemas kurang tenaga. Keluarnya ngantuk saja. Ah, ah. Udah cukup. Udah itu aja itu aja Pak. Baik, Bapak mohon ditunggu jawaban dari Sinsi Bapak. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Jadi makanya tadi walaupun secara umum ya. Ada juga maksudnya pengobatan eh, diabetes mellitus atau gula ya naiknya gula darah. Oh, karena kalau Bapak menanyakan nominal angka, maka pengobatannya ya ke yang yang menggunakan angka ya. Iya. Yeah. Yang menggunakan ukuran angka itu yang menggunakan komputerisasi. Mm. Itu ya dokter ya. Yeah. Kalau untuk menurunkan dari nilai sekian ke sekian ya harusnya dokter ya. Makanya saya tadi menanyakan tentang keluhannya paling tidak Ketika seseorang naiknya darah kemudian Naiknya gula darah kemudian membuat ngantuk Dari situlah kita menghukumi Karena ada beberapa sisi ya. Karena pada prinsipnya Ketika gula menumpuk atau lemak menumpuk Tidak bisa tercernakan Secara umum Kita menghukumi dari kelemahan limpa Meskipun eh, Secara khusus ya Kita telah membahas ya tentang penyakit Diabetes mellitus dalam pembahasan integrasi timur dan barat. Ada 15 hmm. uh, penyakit barat yang kemudian kita urai ya dalam pengobatan klasik. Di antaranya adalah diabetes atau gula, uh, gula darah. Dan dulu saya sempat menyebutkan bisa jadi dikarenakan paru-paru panas, bisa jadi dikarenakan perut panas, bisa jadi dikarenakan astenia ginjal ya. Dan macam-macam uh, banyak hal dan diantaranya eh uh, kalau keluhannya itu astenia ya. terjadi apa kelemahan gampang lelah ya. dikarenakan astenia vital ginjal atau memang kelemahan limpa ya. nah, itulah yang kita uh, hukumi jadi bukan naiknya gula darah dan sebagainya karena sebelum naik pun kadang-kadang kalau pengobat klasik kan begini ya keinginan yang kuat untuk makan banyak lauknya banyak itu aja kita menghukumnya udah gula naik gitu hmm makanya kata pendapatnya Alafid Mukasir yang dimaksud dengan makanya kita kan makan minumlah kalian dan jangan berlebih. waktu serbu satu seribu. Kata Alafid Mukasir yang dimaksud istro berlebih adalah inna mina sarofian tak kula kula Kita memiliki keinginan makan yang kita sukai banyak banyak itu aja, itu aja sudah istro sudah berlebih udah melemahkan badan. Obatnya ya tahan jangan terlalu banyak makan seperti itu, ya, jangan terlalu banyak lauk makannya mau baik orang rumah maupun orang luar rumah. Kemudian, eh, ada pun bahan obat yang digunakan. Salah satu penelitian yang pernah ini saya sebut karena berkaitan menyebutkannya gula darah ya. Di antara yang makanan yang setara dengan insulin diantaranya adalah pare. Meskipun hmm. ada yang mengatakan tidak ada dokter yang mengatakan tidak pernah ada penelitian. Ini konyol banget karena penelitiannya banyak sekali dari dalam dan dari luar negeri. Kalau pare itu banyak setara dengan insulin. Ya, mau diakui mau tidak diakui maka yang meneliti bukan dokter tapi farmasi ya satu kemudian uh, bisa juga dengan biji kurma atau bisa juga dengan biji alpukat biji alpukat atau daun salam banyak hal daun salam juga bisa tiga lembar yang paling gampang apalah tiga lembar daun salam kemudian diseduh yang kering biasanya seduh dengan air kemudian diminum lakukan pagi dan sore ya tapi ya itu tadi Indah uh, inna minas sarofi antakula kula disebut isro berlebih kalau dia makan semua Banyak. yang disukai. Ya, itu juga sudah hmm. sudah penyakitan namanya. demikian dan hmm. dalam langkah penyakitnya dan manfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selain Baik, jazakallahu khairan sinse atas jawabannya dan pertanyaan dari Pak Agus di Riau, pertanyaan terakhir di kesempatan ya. ini sebagai ikhtitam atau penutup sinse silakan. Sengaja kalau masalah anggur kemarin sudah saya sampaikan. Hmm. Sebagai sebagai penutup saya ingin mem membacakan tentang hasil penelitian pada bulan Februari tahun 94 sebanyak 250 ilmuwan, ahli gizi dan perawat kesehatan profesional yang berkumpul di Mesa Arizona untuk mendengarkan penemuan terbaru dalam pencegahan dan penanganan penyakit kanker serta jantung. Kelompok ini terdiri atas para peneliti dari Hirosaki University School of Medicine di Jepang, kemudian juga University of Helsinki di Finlandia dan University of Milan dari Italia mereka bergabung dengan rekan-rekan yang seprofesi dari organisasi-organisasi peneliti utama yakni Amerika Serikat juga. Hmm. Ya termasuk uh, National Cancer Institute dan Harvard School, terkenal harvard, ya harvard of Public Health yang mereka menyatakan bahwasanya hasil temuan, hasil penelitian kedelai termasuk obat yang mencegah jantung dan kanker. Hmm. Ya, ini uh, penelitian awal 94 kemudian berkembang sampai hari ini penelitian terus berlanjut ya meskipun belum ada final dan kita tidak bertumbuh pada penelitian ini kenapa <kamun> Allah turunkan penyakit Allah turunkan upah. obatnya itu dasar kita para peneliti belum nemu kalau penyakitnya sudah turun berarti obatnya sudah turun Kata uh, jadi yang namanya obat itu ilmu. Bukan berarti kalau belum diketahui oleh seorang tobi, seorang dokter, seorang sinse, kemudian belum ada obatnya. Karena setiap Allah turunkan penyakit, pasti Allah turunkan obatnya. Bodoh amat dengan peneliti, dengan pabrik, lah, dengan apa. Yang jelas setiap Allah turunkan penyakit, pasti Allah turunkan obatnya. Meskipun pabriknya belum berdiri, meskipun dokternya belum lahir, penelitinya belum lahir, apalagi hasil penelitian belum ada. Dan uh, itu namanya, jadi itu yang namanya ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu Jangan sampai kemudian Wah, obat ini belum belum ada. Ini obat minum seumur hidup. Ya seumur hidup namanya bukan obat. Obat ya diminum obat. Diminum sudah masa seumur hidup itu namanya masa penyakit. Kalau begitu nggak ada obatnya. Jadi pada prinsipnya tetap ini beda prinsip ya. Artinya beberapa tobib itu memiliki perbedaan perbedaan prinsip yang sangat signifikan. Jadi eh, berpegang kepada Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya, maka tidak ada Penyakit yang belum ada obatnya. Kalau kemudian ngomong belum ada masih diteriti, itu kan bisnis. Ya. Karena bisnis mata, jadi obat belum mau maaf maafnya belum turun. Kami lagi teliti, itu kan bisnis. Dari penelitian itu membuahkan keuangan. Wallahi Allah sudah menurunkan jauh sebelum kalau penyakit kan dari dulu ya, jauh ya. sebelum mereka lahir. Ya. Kalau hmm. penyakit itu sudah ada ya berarti obat itu sudah ada ya maka bertawakallah kepada Allah subhanahu wa taala karena kata lima mukim yang namanya obat itu ilmu alimah man alimah wajah ilmu yang Allah beri pengetahuan dia tahu yang tidak ya tidak itu saja dan kita gampang ngomong kok ini obatnya sudah ada tapi saya wallahu alam saya tidak tahu Allah yang tahu selesai urusan dan Allah alam bagian dari ilmu dan itu sesuatu yang gampang sekali makanya kalau orang tanya mah obatnya apa saya jawab tidak tahu diabetes obatnya apa saya jawab tidak tahu, tapi kalau keluhan apa saya akan berusaha untuk menjawabnya, kan begitu ini namanya sesuai dengan job description-nya. dan ini tidak merendahkan diri, artinya ketika saya tidak tahu obat, karena saya bukan malaikat saya manusia, pasti ada yang tidak tidak tahu, dan kalaupun saya tahu itu kan hanya secara secara umum ya, hmm. yang boleh jadi ketika di, digunakan boleh jadi sembuh, boleh jadi tidak sembuh, ya. karena kesembuhan adalah ketergantungan kita kepada Allah ta'ala ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meminta di dalam memohon ya. Bagaimana mungkin uh, kemudian seorang manusia atau tanaman kemudian menghalangi tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini sesuatu yang lucu sekali bahkan untuk uh, naudzubillah ya. Seharusnya itulah kadang-kadang orang kita hari ini lebih bergantung kepada materi daripada kepada, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada, kepada Allah Subhanahu wa taala karena Beliau zat yang menurunkan penyakit dan menurunkan pola obatnya. Setiap ujian, setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang saya sampaikan kurang dari saya dan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Saya akhiri bila taufikal dayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.